Seniali tahun 2007. Ini biru metalik ya warnanya. Ini dia penampakan mobilnya. Oke, kinclong banget. Coba kita buka dulu bagian mesinnya. Dari kita buka bagian mesinnya. Oke. Anda. Oke, kita pasang. Ini spesifikasinya udah VVT-i dan kayak gini penampakan mesinnya. Oke, terus kita coba masuk ke bodinya. Bentar. Bodinya seperti biasa model-model Xenia, kaleng nggak tebel-tebel banget, standarnya Xenia lah. Terus ini juga penampakan mobilnya kita lihat dari belakang. Nah ini dia, ini dari belakang dan ini dari samping belakang. Cakep ya, meskipun 2007 tetap nggak kalah dari segi visual. Yang penting dirawat. Oke. Oke, terus kita coba masuk ke dalam. Ini dia interiornya. Dari segi pintu door trim, dia udah central lock di sini. Di bagian pengemudi udah kacanya udah auto dan belum di track ya si spionnya. Dan ini ada tombol dummy, mungkin bisa buat retract atau gimana, nggak tahu, kurang tahu juga. Terus ini dia penampakannya, stangnya udah dikasih cover, soalnya kayaknya kulit jeruknya udah agak pecah-pecah, tapi gara-gara ininya waktunya sama-sama kayak dashboard dan lain sebagainya, mungkin agak cocok ya, cocok juga sih soalnya tonnya ini sama kayak di bagian door trim situ. Ini dia. Terus di bagian si sun visor ini ada di bagian kiri, belum ada kacanya nggak ada, dan nggak ada juga nggak ada vanity mirror sama nggak ada lampunya, standar. Terus joknya udah di cover ya, ini dari warna aslinya nggak tahu, tapi ini udah ditutupin cover. Ini juga udah di di coverin kayak gini, jadi rapi, senada, bagus. Jadi walaupun lama, yang penting dirawat, itu hasilnya tetap oke. Oke, terus kita coba masuk ke interiornya. Ini dia speedometernya, dia masih pakai kayak gini, nggak tahu apa namanya, makanya itu belum digital deh, tapi nggak apa-apa. 2007 dengan low MPV kayak gini tuh oke lah. Terus untuk interior ini masih interior lama ya, jadi bukan seperti Xenia yang tahun 2010-an yang sininya modelnya tuh kayak ada dua bagian. Ini di tahun 2007 ini masih jadi satu bagian, jadi seperti kayak gini ya, kayak burger apa gimana sih kayak gini. Terus ini ada buat laci penyimpanan, belum soft opening tapi udah cukup besar sih, lumayan. Ini ada audionya. Ini tuh sebenarnya ini bisa kebuka habis itu naik gitu loh. Cuma kayaknya lagi rusak. Bisa dibenerin sih, cuma emang enggak kepake aja. Ada kayak TV-nya, bisa buat kamera belakang juga sih, cuma enggak di install kamera belakangnya. Ini buat TV ya atau kayak monitor gitu lah, pokoknya nanti keluar ke sini. Tapi masalahnya tuh bakal nutupin AC gitu. Nah, di bawahnya tuh ada audio, ini udah metalik. Sayangnya belum ada bluetooth, tapi bisa dikasih bluetooth juga sama kabel USB, nggak pakai masalah. Ini adalah si penyimpanan, tombol dummy, hazard, ini buat kartu atau apapun itu. Ini ada blower AC, ini juga ada AC. Ini AC, ini apa nih, semburan, sorry itu. Ini ada asbak, dipakai buat recehan. Ini ada lupa namanya nih, yang buat apa, buat korek gitulah, tapi ini tuh bisa diganti sama pakai
chargeran cuma belum diganti karena juga belum terlalu butuh juga. Ada power bank. Dan ini laci penyimpanan, ini laci penyimpanan biasanya buat HP-HP. Ini kemarin kotor belum dibersihin, sama ini juga buat cup holder. Di bagian sini, sorry. Ini ada cup holder juga, cuma kayaknya nggak bisa gede-gede banget sih, kayak satu aqua kecil gitu bisa. Ini buat tempat koin, ini juga bisa buat cup holder atau tempat masker tuh. Dan ini dia penampakan dari sisi driver. Coba kita nyalain mesinnya, kuncinya kayak gini. Oke, ini dalam keadaan pintu terbuka, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bentar agak belakangin dulu kursinya biar nge-shoot-nya enak. Oke. Nah, untuk dihitungan mobil Xenia tahun 2007 ini mesinnya cukup halus sih. Karena kayak udah ganti timing juga, timing belt sama timing-timing yang lain, sama belt-belt yang lain di depan udah diganti. Jadi suaranya halus. Kita coba agak-agak sedikit ini dalam keadaan pintu terbuka. Itu dia suaranya. Terus kita coba lanjut ke belakang. Nanti kita akan coba gimana bunyi suaranya ketika pintunya ditutup. Kita tes ke kedapannya. Ini bagian belakangnya. Overall secara door trim hampir sama. Ini ada untuk window electric window-nya udah bakal turun gitu, standar lah gitu. Itu juga sama. Nah, sama nanti bagian belakangnya tuh bisa dibuka seperti Avanza standar lah, tau lah ya. Terus ini dari sisi kirinya, kita lihat dari sisi penumpang belakang bagian kiri. Ini dia. Ini dari sisi belakang penumpang kiri. View-nya kayak gini, cakep. Lanjut lagi, kita lihat bagian sini. Bagian penumpang kiri. Overall enak sih. Untuk tahun 2007 ini dulu tuh dapat enggak ada 60 juta sih kayaknya. 55 jutaan, tapi untuk servis dan sebagainya mungkin enggak sampai 60 kok total tuh. Masih sangat affordable untuk dijangkau kalangan menengah atau anak-anak muda gitu. Kita coba ngetes musiknya lagi. Mesinnya dengan pintu tertutup. Ini kita buka dari, ini kita pakai pintu terbuka dulu. Ada serangga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Suara mesin pintu terbuka. Oh sorry, AC-nya nyala, makanya getar. Emang Xenia tahun 2000, enggak 2010 aja sih, Xenia 1000cc tuh kadang tuh kalau AC-nya terlalu tinggi tuh suka enggak enak suaranya dan enggak kuat. Ini pintu terbuka, terus kita pakai pintu tertutup. Oke. Secara suara cukup halus, meskipun kalau dipakai berkendara tuh kadang suara aspal tuh masuk, cuman enggak masalah sih, masih secara fungsional dan kenyamanan nggak terganggu. Dan mungkin untuk daerah-daerah yang nggak di daerah pinggiran kota apa gimana yang nggak terlalu ramai dan nggak terlalu crowded, ini masih sangat nyaman. Oke, itu dia review dari Xenia Li tahun 2007 VVT-i. Bye.